Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan. Sejenak kita mengingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memaafkan saudara. Ya, kita masih ingat istilah mungkin teman kita atau mungkin kerabat kita atau bahkan orang tua kita. Saat kita ada gesekan mungkin kepada teman-teman kita atau tetangga kita atau mungkin bahkan saudara dan saudari kandung kita. Apa pesan mereka buat kita? Maafkanlah saudaramu. Ya. Ini sejenak kita ingin muhasabah, memurojaah akan nasihat dan wejangan yang mungkin sering kita dengarkan. Karena kita masih ingat bahwa salah satu di antara ajaran Islam mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa menguatkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Begitulah petunjuk Allah buat kita. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Artinya Islam mengajarkan kita untuk memperkuat, untuk menjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah. Bahkan kita masih ingat salah satu nikmat yang terbesar yang dulu Allah masih berikan kepada sahabat-sahabat generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Dulu di masa jahiliyah, kalian itu saling bermusuh-musuhan. Tapi Allah katakan, "Fa'alafa baina qulubikum." Kemudian Allah beri persatuan, Allah satukan hati-hati kalian. Dan itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Artinya persatuan dan kuatnya ukhuwah Islamiyah itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bagaimana wujud ukhuwah Islamiyah antara saudara yang satu dengan saudara yang lain itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumhim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman di kasih sayangnya, dicintanya, bahkan di dalam hubungannya itu seperti sebuah jasad. "Idhashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bisahri wal humam." Jika salah satu di antara organ tubuh kita itu sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit. Dan Nabi perumpamakan, semisal mungkin ada yang sakit dari tubuh kita, maka yang lain itu akan merasakan bisahari wal humam. Ya, merasa tidak bisa tidur, bahkan demam dan sebagainya. Artinya saudara dan sahabatku yang kami muliakan, Islam sekali lagi mengajarkan kepada kita semua untuk memperkuat yang namanya ukhuwah Islamiyah. Maka salah satu di antara hal-hal yang dapat mencederai dan merusak ukhuwah Islamiyah, Islam melarangnya. Dan salah satu dari sebab itu adalah kita tidak mau memaafkan saudara jika ada saudara kita yang salah. Maka kami mengajak kepada kita semua yang mendengar, yuk sama-sama maafkanlah saudaramu. Tentu dan pasti setiap kehidupan pasti ada gesekan. Baik dalam hal berumah tangga, baik dalam hal bertetangga, atau baik dalam kerja atau sebagainya. Maka Islam mengajarkan agar pondasi ukhuwah itu kuat, maka yuk sama-sama kita kuatkan yang namanya perintah Allah, maafkanlah saudaramu. Bahkan dalam Islam, Nabi mengingatkan, toh kalaupun seandainya kita ada gesekan, maka Islam membolehkan untuk kita memboikot, ya maksimal adalah 3 hari.
Kata Nabi, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalas. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk dia membaiqat saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya kurang dari itu dibolehkan, akan tetapi lebih dari itu sesuatu yang tidak dihalalkan, artinya haram dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Maka oleh karenanya saudaraku, sahabatku, sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, yuk indahkanlah perintah Allah ini, yaitu maafkanlah saudara dan saudarimu jika bersalah. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, berbicara tentang al-afu was-safhu, memaafkan saudara sekaligus berlapang dada, tentu bagi mereka itu sangat berat. Tapi justru ini merupakan salah satu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita memaafkan saudara dan saudari kita yang bersalah. Bahwa memaafkan dan berlapang dada saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan akhlak yang terpuji. Bahkan itu adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, iya, memaafkan dan berlapang dada merupakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memaafkan itu dah sifatu atba'i nabiyina Muhammad, sifat-sifat pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan baik ila yaumiddin. Dikisahkan dalam sebuah hadis an Abi Abdullah Al-Jadali, dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, lam yakun fahishan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatku adalah sosok seseorang yang lam yakun fahishan, orang yang tidak keji dalam berbuat, tidak keji dalam berucap. Wala mutafahisan, bahkan Nabi itu dikenal sosok orang yang tidak suka yang namanya perbuatan keji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala sakhawan wala sakhaban fil aswaq, bahkan Nabi juga tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyiati sayyi'ah, Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi Nabi itu memaafkan kemudian berlapang dada. Lihat saudaraku, inilah petunjuk suri teladan kita, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu dikenal orang yang perkataan dan perbuatannya tidak keji, bahkan tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan keji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yajzi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah, Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Nabi sebutkan walakin ya'fu wa yasfah, beliau memaafkan dan kemudian berlapang dada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang namanya al-afwa, memaafkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sejarah mengajarkan ummul mukminin, ibu para orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha, antakula, di antara petunjuk Nabi yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu ungkapan itu yang sering kita dengar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang afun, tuhibbul afwa, yang mencintai yang namanya afwa, memaaf, fa'fu anni, maafkan aku. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Allah itu tuhibbul afwa, mencintai afwa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa dan kesalahan seorang hamba, Allah pasti maafkan. Dan itu Allah sangat menyukai dan mencintai, di mana Allah Subhanahu wa taala
memaafkan hamba-hambanya yang bersalah, segudang dan sebesar apapun dosa hambanya. Bahkan Allah mencintai jika hamba-hambanya itu juga memiliki sifat memaaf terhadap saudara dan saudarinya jika saudara dan saudarinya bersalah. Dan apabila itu dilakukan oleh seorang hamba kepada saudara dan saudarinya, maka itu adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, tentu kepada kita semua, ya, bagi mereka mungkin berat untuk memaafkan saudara dan saudarinya jika bersalah. Maka lihatlah petua dan wejangan para ulama kita. Apa kata mereka bagi orang-orang yang memaafkan? Di antaranya, bahwa memaafkan saudara dan saudari kita jika mereka bersalah kepada kita, bahwa memaafkan itu adalah salah satu di antara pintu menuju ihsan, kebaikan. Allah katakan, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka, berlapang dadalah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu zat yang sangat mencintai yang perbuatan-perbuatan atau orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan memaafkan saudara dan saudari jika mereka bersalah, dia merupakan pintu di antara pintu untuk kita menggapai rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru," jika engkau memaafkan, kemudian berlapang dada, kemudian minta ampun kepada Allah. Kata Allah, "Fa innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah itu zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan nasihat para ulama kita bahwa memaafkan saudara dan saudari kita itu di antara gerbang atau sebab seseorang itu mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat dan amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat akan firman Allah, "Faman 'afa wa aslah," barang siapa yang memaafkan kemudian berdamai, "fa ajruhu 'ala Allah," maka pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudaraku, orang yang memaafkan, Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan pahala buat kita semuanya. Bahkan memaafkan saudara dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga merupakan gerbang pintu agar seseorang mendapatkan ridhonya Ar-Rahman, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang berbondong-bondong untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudariku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Iya, bahwa memaafkan saudara dan saudari kita jika mereka bersalah merupakan sebab di antara sebab atau gerbang seseorang untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang hari ini berbondong berusaha untuk menggapai dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, padahal di sana ada sebuah petunjuk, sebuah sebab yang dengannya Allah akan berikan rahmatnya, Allah akan berikan ridhonya kepada mereka. Dialah memaafkan saudara dan saudari kita jika mereka bersalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard." Bersegeralah menuju ampunan Rabb yang surga Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Dan Allah sebutkan di antara mereka yang akan menggapai ridhanya Allah dengan Allah hantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan, "Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra." Mereka lah orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit ataupun sulit. Kemudian wal kadhimina al ghaiz, orang-orang yang senantiasa menahan amarah jika emosi mereka muncul. Wal afina anin nas, mereka lah orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah
zat yang sangat mencintai perbuatan kebaikan. Artinya orang-orang yang berbuat baik, Allah sangat cinta kepada mereka. Dan Allah sebutkan salah satu di antaranya, wal'afina 'anil nas. Mereka lah orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Kemudian kita harus faham juga, saudara dan sahabatku, bahwa memaafkan saudara itu di antara peluang besar agar seseorang mudah untuk mengaplikasikan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ketakwaan adalah bekal terbaik kelak seorang hamba di sisi Allah. Iya. Dan tahukah kita bahwasanya seseorang apabila melakukan yang dalam hal ini adalah memaafkan saudara dan saudarinya, maka itu peluang besar untuk dia dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa an ta'fu aqrab litaqwa." Jika engkau memaafkan, maka itu lebih dekat untuk kita bisa mengaplikasikan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, saudaraku. Bekal terbaik seseorang adalah ketakwaan. Dan untuk kita mampu mengaplikasikan nilai takwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab itu adalah yuk maafkanlah saudara dan saudariku jika mereka berbuat salah. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kita masih ingat mungkin sebuah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal," bahwa harta itu tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa 'izzan." Tidaklah seseorang itu akan Allah muliakan kecuali dengan sebab dia itu memaafkan. "Wa ma tawadda'a ahadun lillah," dan tidak ada seseorang yang tawadu karena Allah melainkan Allah akan angkat dirinya. Iya, tiga kategori yang mungkin sering kita lihat, kita dengar orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang mengatakan jika dia bersedekah, di pikirannya pasti hartanya akan berkurang. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, seseorang bersedekah, hartanya itu tidak akan berkurang. Iya, seseorang mungkin berpikir saat orang memaafkan saudara dan saudarinya bersalah, dia akan merasa hina di hadapan saudara dan saudarinya. Padahal di sisi Allah, orang yang memaafkan justru dengannya Allah akan angkat derajatnya. Izzan, Allah beri kemuliaan. Bukan malah justru terhina atau diremehkan. Tapi di sisi Allah justru kemuliaan yang dia peroleh. Bahkan orang melihat saat orang tawadu, mungkin di sekitar manusia yang ada, maka dia akan dilecehkan, akan diremehkan. Malah justru orang yang tawadu itu sebab dia akan diangkat derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, juga kita masih ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amal seseorang itu akan diangkat setiap pekannya, salah satunya yaitu di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah yaumul itsnain wal khamis," bahwa setiap hari Kamis dan hari Senin bahwa pintu surga itu dibuka. Dalam artian amal seorang hamba itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fayughfar likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a," dan seluruh hamba-hamba Allah itu Allah akan beri ampunannya. Allah akan berikan ampunan seluruh hambanya kecuali jika hamba itu memiliki sifat yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memberikan ampunannya. Kemudian juga Nabi sebutkan salah satunya yang tidak Allah akan berikan, rajulan kana bainahu wa baina akhihi syai'a, kemudian ada dua orang laki-laki antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Bahkan Nabi mengatakan, andri hadaini yastaliha, tangguhkan dua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya memaafkan itu adalah begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, semoga Allah berikan taufik agar kita mudah memaafkan saudara dan saudarika jika dia berbuat salah. Wallahu taala a'lamissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.